Pihak militer menggunakan berbagai cara untuk bisa menjaga kedaulatan negara. Biasanya, persenjataan terbaik jadi andalan untuk menjaga pertahanan. Tak hanya menggunakan pesawat terbang untuk kedaulatan udara, pihak militer juga menggunakan kapal perang untuk menjaga kedaulatan perairan. Kapal perang ini menggunakan tenaga yang berbeda-beda dari listrik, diesel, hingga tenaga nuklir yang mempunyai ukuran yang beraneka macam. Berikut adalah 6 kapal perang terbesar di dunia. 1. Izumo. Kapal perang ini digunakan militer Jepang, dan memiliki panjang sekitar 248 meter dan lebarnya 38 meter. Kapal ini digunakan secara resmi oleh jajaran armada bela diri maritim Jepang. Kapal perang Izumo dapat mengangkut hingga 28 pesawat dan menawarkan 5 landasan pendaratan helikopter untuk lepas landas dan mendarat secara simultan. Kapal yang memiliki harga sekitar 120 miliar yen atau setara 1,22 miliar yen ini juga pas untuk didarati pesawat tempur buatan Amerika Serikat, Osprey. 2. Kirov. Kapal perang ini milik militer Rusia, yang memiliki panjang sekitar 252 meter dan lebarnya 28,5 meter. Kirov didukung mesin bertenaga nuklir yang mampu mengeluarkan kekuatan hingga 140 ribu tenaga kuda dengan turbin uap berbahan bakar minyak. Dalam segi kecepatan, kapal ini mampu berlayar dengan kecepatan maksimal hingga 32 knot dengan daya jelajahnya maksimal 20 knot. 3. Wasp. Seperti jenis kapal perang lain, kapal ini dirancang untuk bisa mendarat di pantai mengerahkan pasukan darat, dan memberikan dukungan saat mereka menyerang pasukan musuh. Kapal ini memiliki panjang 257 meter dan lebarnya 31,8 meter. Dengan bentuk tersebut, kapal ini mampu membawa satu pasukan marinir bersama dengan tank, kendaraan lapis baja, kendaraan serangan amfibi, Humvee, pesawat serang ringan, helikopter, persenjataan ofensif, dan persediaan pendukung lainnya. 4. Nimitz. Nimitz merupakan salah satu kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini memiliki panjang 332 meter dan lebarnya 76 meter. Tak heran kapal ini sering mendapat julukan sebagai kota yang terapung. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 10 dari kapal induk besar ini yang aktif dalam armadanya. 2 reaktor nuklir Westinghouse A4W memberi daya pada raksasa ini dengan kecepatan 30 knot dan dapat menghasilkan tenaga hingga 20 tahun sebelum perlu mengisi bahan bakar. Kapal ini bisa menampung hingga 90 pesawat, 2 kali lipat dari kebanyakan kapal militer lainnya. Lapisan kapal, armor, berjenis Kevlar melindungi area vital kapal dan minimal 16 peluncur rudal memberikan pertahanan tambahan. Kapal ini tetap menjadi bintang dalam lini Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal perang terbesar di dunia. 5. Kuznetsov. Kapal ini memiliki panjang hingga 305 meter dan lebarnya 72 meter. Kapal penjelajah ini tercatat sebagai kapal militer buatan Rusia terbesar dan salah satu kapal perang terbesar di dunia. Untuk pertahanan, kapal ini dilengkapi dengan persenjataan defensif dan ofensif dan sekitar 1.600 orang bisa dibawa oleh kapal ini. Selain itu, Kuznetsov juga bisa membawa lebih dari 50 pesawat dan 24 helikopter. Boiler bertekanan turbo, turbin uap, dan generator diesel mampu mendorong kapal ini dengan kecepatan hingga 29 knot. 6. Ford.
Kapal ini merupakan milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang memiliki spesifikasi hampir mirip dengan Nimitz. Kapal ini memiliki bobot lebih dari 70.000 ton dan dirancang untuk mengikuti teknologi terbaru dengan desain yang jauh lebih efisien. Kapal induk ini juga memiliki pembangkit nuklir jenis baru, ketapel elektromagnetik, bisa mengangkut 75 pesawat, dan masa pakai hingga 50 tahun. Untuk kecepatannya, kapal ini mampu berjalan di atas 40 knot atau sekitar 55 km per jam. Kapal ini juga mendapatkan julukan pangkalan terapung karena mampu mengangkut 4.600 orang dan 75 pesawat.